أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ.
我们国在灭绝灭兵不的那的那我那给我们的命兵لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا
Astagfirullahaladzim. Hadirin yang dihormati sekalian, qariah yang telah memperdengarkan bacaannya itu tadi ialah Raihana Ambangala, beliau mewakili negara Filipina. Ayuhal hadurul kiram, al-musyarikatu thaminah lihadhi laylah, al-qari'atu sayyidah Raihana Ambangala min Jumhuriyati Filipin. Sama-sama kita tadabburkan ayat ke-44 dan 45 petikan daripada surah Al-Qasas yang dibacakan pada muka surat 390. Ayat-ayat ini menceritakan tentang kisah kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Mereka ini tenggelam dengan dosa dan terkenal dengan sejarah pengkhianatan. Mereka berniaga tidak cukup sekadar mengenakan harga yang tinggi, tetapi apabila sampai saat untuk melakukan timbangan, mereka dengan sengaja mengurangkan sukatan. Rasa tamak haloba, rakus kepada harta, mereka berbuat zalim seolah-olah mereka tidak berdosa. Bukan tidak pernah diingatkan, diingatkan berkali-kali, hati mereka keras, telinga mereka menjadi tuli. Suatu ketika Nabi Syuaib pernah menasihati, "Wahai kaumku, sempurnakan timbangan, jangan dikurangkan sukatan. Jangan berbuat zalim atau mengaut keuntungan di atas penderitaan orang." Tetapi mereka ini angkuh lalu menolak segala seruan. Fikir mereka, tak ada siapa yang tahu, tak ada siapa yang peduli. Seolah-olah tidak ada Tuhan yang memerhati. Lalu akhirnya Allah datangkan azab. Allah datangkan azab berupa gempa bumi yang menggoncangkan dan menghancur leburkan. Kota yang dahulunya megah hilang. Rumah-rumah musnah, orang-orang yang dahulunya angkuh rebah hanya dalam sekelip mata. Maka Al-Quran memberikan kita pesan. Segala penipuan yang dilakukan walaupun kecil, semuanya akan dibawa ke hari pembalasan. Segala yang diambil dengan kezaliman akan menjadi beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka cukuplah Al-Quran meninggalkan pesanan yang cukup mendalam. Jangan pernah bermain dengan ketamakan. Pepatah Arab saya tinggalkan untuk kalian. Man istaghna bil halal tana'am wa man istaghna bil haram tasyarrat. Sesiapa yang merasa cukup dengan yang halal, dia akan bahagia. Dan sesiapa yang tamak dengan yang haram, akan menderita. Wallahu a'lam.